Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor. Kali ini kita akan bahas tentang cara modifikasi kopling di Jupiter Z yang spek untuk balap gas track, ya. Ini mesin gas track itu akan kita pasangi dengan kampas kopling FR, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan untuk modifikasi. Yang pertama seperti ini. Oke. Ini untuk Jupiter Z ini, ya, dari bentuk kampasnya itu sudah berbeda. Ini Jupiter Z ini hanya kecil, ya. Hanya kecil, tidak lebar. Kemudian yang FR ini, ya, ini lebar. Nah, seperti ini perbedaannya. Jadi, dengan lebarnya diameter kampas ini, lebarnya penampang kampas ini, itu diharapkan dapat lebih awet, ya. Lebih awet dan lebih hemat, ya. Biasanya satu kali balapan ini mungkin ganti satu, kalau ini bisa untuk dua kali balapan, ya. Kemudian kalau bisa nanti plat koplingnya yang besi ini dibeli yang aftermarket yang lebar, ya. Banyak jualnya, ininya lebar, penampangnya itu lebar. Kalau misalnya ini saja ya lebih baik daripada menggunakan standar, tapi masih kurang, ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk kampas itu, ya. Sebelum pemasangan, lihat, ini sudah saya rendam sebagian, ya. Direndam dengan oli, ya, sambari kita nanti modifikasi. Jadi dia lebih awet. Kita rendam saja dengan oli seperti ini supaya oli nanti meresap masuk ke dalam kampasnya. Jadi nanti lebih awet, ya. Kemudian berikutnya di sini perhatikan, ya. Ini kalau misalnya kampas Jupiter ini kan masuk enteng, ya, mudah. Nah, ini tidak masuk. Ya, ada beberapa modifikasi. Pertama, pembubutan kaki 4 kopling ini nanti kita bubut, ya. Kaki 4 kopling ini kita bubut. Yang kedua, nanti pelebaran rumah kopling ini. Rumah kopling nanti kita lebarkan juga. Ini juga tidak masuk nih. Nah, tanggung sempit sekali, ya. Ini enggak masuk. Miring bisa, turun enggak bisa. Jadi nanti pelebaran ini, pembubutan ini. Oke. Nah, seperti itu langsung saja, ya, kita bubut. Kemudian untuk tutupnya ini sudah kita rombak dahulu, ya. Coba tutup koplingnya. Sama ini tutup koplingnya ini nanti per koplingnya menggunakan Suzuki Smash, ya. Suzuki Smash yang original, ya, Mas. Nah, oke, langsung saja, ya, kita bubut. Tapi ini ada dol 1, nanti yang kita bubut yang baru, ya. Yang kita bubut yang baru. Oke. Oke, ya, kita teruskan. Kita bubut ini terlebih dahulu kaki 4-nya supaya kampas kopling ini masuk. Ini kan tidak masuk ini. Nah, untuk blendesnya kita pakai seperti ini, ya, nih. Blendes ini kita buat dari as rasio gigi, ya. As gigi rasio, ya, punya Suzuki. Jadi nanti cuman seperti ini masuk, ya. Nah, seperti ini baru kita bubut nanti supaya ini kan tipis, sulit kita megangnya, ya. Oke, kita kencengin dulu. Oke, kalau udah center langsung saja, langsung kita pasang. Ini tinggal bubut, oke, ya. Oke, langsung, ya, kita mainkan, ya, bubut langsung.
sudah ya. Coba cek lagi, Dil. Perhatikan. Nah, coba dicek, masukkan kampasnya. Oke, masuk agak longgar ya, jangan terlalu sempit. Oke, ada selisih 1 mili cukup ya. Oke, seperti itu ya, tinggal kita nanti pasang ya. Berikutnya ya, untuk lubang-lubang kupingan ini enggak masuk ini. Nah, ini enggak masuk ya. Seperti itu enggak masuk. Jadi harus kita lebarkan. Boleh pakai gerenda aja. Kalau misalnya bagian sini, ya bagian sini, bagian sini. Kalau kiri, kiri semua. Kalau kanan, kanan semua. Ayo, Dil, mainkan, Dil. Nah, yang ini dulu. Nanti tinggal naik, 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 naik satu. Sambil dites ininya ya. Oke ya, seperti ini. Tinggal ini kalau misalnya panjang nanti ini dibubut saja. Memang penuh rombaan modifikasi, tapi lebih awet. Oke, terpasang ya seperti ini ya, lunak. Nah, ini per kopling pakai smash ya, enak sekali ya. Oke,